Gimana perasaannya setelah 3 bulan di sini? Senang, karena saya bisa dapat menghafal juz 29. SMP ini luar biasa. Hafalan Quran, sudah Al-Qalam. Bagaimana? Doa. Doa. Terus? Zikir. Zikir, ya. Senang nggak? Senang. Betah di sini? Rasanya enggak 10 tahun di sini. Iya. Senang sekali. Senang pingin lah. Kita diajari memanah, silat. Hafalannya sudah dua surat. Silat. Bahasa Jepang. Sekarang sebutkan aja apa di sini, kaligrafi. Doa udah bisa. Senang di sini. Betah enggak? Betah pinggir lagi. Macam nak 20 tahun aja lah sini. 20 tahun. Tadi 10 tahun ya. Bisa apa itu? Bisa. Tangannya itu tengahan. Bisa jadi. Sudah bersama orang tua. Bisa jadi. Waktu bermain daripada belajar itu. Lebih banyak waktu belajar daripada bermain. Bagaimana perasaan Anda sekolah di sini? Apa aja yang udah bisa dilakukan? Ya, seperti menerima, melakukan olahraga-olahraga yang dilakukan oleh Nabi. Olahraga-olahraga ekstrim. Keren lah. Doa deh, bisa doa? Oh, bisa. Oh, bisa. Kita memang diadakan seperti itu ya, SMP IT. Adik-adik yang ingin masuk ke SMP IT, mohon SMP IT aja, itu is the best banget. Oke. Ini lagi ngapain? Sambil udah bisa, coba percakapan dulu. Ayo. Oleh.